saya dengan sedaja akan memperlancar rezeki. Jalan alat itu dijelaskan untuk alat. Dan katakan kami sekalian, maka kalian akan diberi oleh Allah, rezeki yang pasti oleh Allah. Jadi, kalau boleh jelaskan, mana cocok lim malin, mana cocok lim malin. Jadi sedaja itu tidak mengurangi harta, malah menambah harta. Kalau yang lain banyak, lah. Lepas malaikat selalu mendoakan kita jari, Allah cuma itu. Mengatakan salatan, ya Allah berilah orang yang infak, orang yang sedaja berikatan. Dan berilah perusahaan pada orang-orang yang menyakar. Jadi memang semua adalah sifatnya yang terlantar rezeki. Dijelaskan ketika balanya orang yang infak itu seperti orang yang memancing. Namanya memancing itu ya dikeluarkan. Dikeluarkan ada umpannya, maka dia akan mendapatkan dari hasil umpan itu sendiri. Jadi kalau kita melempar umpannya, maka kita akan dapat bagian daripada hasil lemparan umpan itu. Kemudian Bapak Ulan di Makassar. Selanjutnya, saya tinggal bersama Susi Ekeplang dari Bapak Sulita di Pulau Gadung. Tapi mau dijelaskan, makna dari hal penting kita menjurumuskan ke neraka. Yang kedua, jelaskan apa yang didapat di akhirat. Tidak sampai meninggal, tidak sampai meninggal.